Hello guys, welcome to First Game. Jadi di video kali ini aku kedatangan adik aku, Romy. Seperti di video yang sebelumnya, aku sama dia bertanding untuk mendapatkan kartu yang terbagus. Jadi hari ini aku mau unboxing bareng-bareng lagi seri Penguasa Langit Season 4 yang set A. Aku hari ini mau bertanding lagi sama dia untuk mendapatkan kartu yang bagus lagi. Jadi tetap masih ada skornya. Aku bacakan lagi skornya untuk Hyper Rare itu 3, Super Rare itu 2, untuk Prism itu 1. Dan kalau ada yang mendapat Ultra Rare itu 5. Jadi tetap stay tune di channel kami. Mari kita unboxing. Oke, kita let's mulai. Let's go. Box yang pertama ya. Box yang pertama. Kira-kira di season ini, kartu ini maksudnya, targetmu apa? Kalau dari apa? Kalau dari pack ini, yang bagus itu ada Gunung Petir ya, Thunder Mountain. Oh ya. Sama Rayquaza sih kalau bisa. Aku lebih senang Mystery Station kayaknya. Lebih berguna. Tergantung teks masing-masing. Kita buka booster pack yang pertama. Saya buka. Ini aku belum ada apa-apa. Pikachu first time. Lumayan sih. Apa ini? Trainer penyelidik bawah tanah. Lihat 4 kartu paling bawah deck sendiri, kemudian tambahkan 2 kartu diantaranya ke kartu pegangan. Wow, ini berguna juga nih. Berguna. Ini kan. Oke, dapat holo rare pertama, Kyurem. Lumayan. Reporter TV, trainer, supporter. Ambil 3 kartu dari atas deck sendiri, kemudian buang 1 kartu pegangan sendiri ke trash. Ini lumayan berguna juga. Prism pertama aku, Latios. Yes. Baru booster pack kedua udah dapat prism. Prerare. Yes. Oke. Okay. Latios. Oke, dapat GX pertama. Velta. Masih belum? Lumayan. Ini dapat Kreshelia ya? Ini lumayan. Apa? Gak tau pacar. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 20 untuk setiap energi yang digunakan pada Pokemon bertarung lawan. 60 plus plus. Wow. Dapat Shaymin. Ini lumayan. Skillnya juga, mainkan paling banyak 3 Pokemon basic dengan tipe yang berbeda dari diri sendiri sebagai Pokemon jantan. Bonilla Zapdos, yang belum rare ya. Wah, itu bagus. Bagus banget. Jika Pokemon menjadi Pokemon bertarung dari Pokemon cadangan pada giliran ini, kerusakan dari serangan ini bertambah sejumlah 70 kalau dia cadangan ya. Kerusakan dari serangan ini tidak dipengaruhi kelemahan. Dapat Ultra Space Stadium. Ini juga lumayan dipakai. Hobbit. Mudah-mudahan bisa dapat dari kuasa. Wah, ini bagus. Dapat Zerora. Wah, mantap. Keren. Zerora. Kita dapat 2 GX. Tinggal nunggu kuasanya datang. Trambik ya. Ini nih. Trambik ini ability-nya dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat kartu ini ada di kartu pegangan sendiri. Perlihatkan ke lawan, buang kartu ini ke low zone. Dia 1 kartu paling atas deck lawan, lalu kembalikan. Jika kartu tersebut adalah kartu supporter, pemain dapat membuang kartu tersebut ke low zone. Jika lawan tidak memiliki kartu di deck, pemain tidak dapat menggunakan ability ini. Jadi ini, ini berguna untuk mendukung skill-nya apa? Yang tumbuhan tuh, kalau nggak salah. Natu. Natu, ya. Kalau Natu kan daya serangnya itu
bertambah berkali lipat dengan kartu yang apa yang ada di Lawson. Aku dapat Prism Star. Wow, Dark Ray. Trampa, Holoran. Bagus ini. Kenangkan 2 energi dari kartu pegangan sendiri ke Pokemon ini. Oke, dapat 1 Prism. Tapi Prism yang dicari masih gunung petir ya. GX pertamaku, Banette. Banette. Main dapat Raikou, 2 Raikou. Wah, Ki mantap, Mysterious Treasure. Meskipun uncommon biasa, tapi masih terpakai ya. Ini trainer ini kayaknya sangat sangat berguna di waktu yang tepat. Last chance potion, pulihkan 120 HP dari satu Pokemon yang memiliki sisa HP 30 atau kurang. Lumayan lah. HP Ataria. Box pertama dapat 3 GX ini. Satunya SL ini yang banget. GX berikutnya Palkia. Palkia. Ya. Lihat. Palkia pindahkan supaya memiliki kenakan Pokemon pada cadangan sendiri. Dragon Palkia. Mantap. Ada. Tapi dia akan yang harap banyak terus untuk prismnya aku dapat ini masih belum ada guys, lumayan. Oke, masih belum ada. Tapi Google lagi belum ada lagi. Tapi Google ya, satu box kok belum ada yang bagus ya. Box kedua. Kenapa ini dengan box gue? Tapi dapat dari kuasa, itu lumayan. Oke, masih belum ada box berikutnya. Let's go. Dapat GX lagi yang sama banget. Sama
Sihir genap ya, jadi dari 20 sampai 160. Shamin Holurer. Absol, Horror. Wah, Absol ini, Absol juga salah satu yang bagus ya. Soalnya ability-nya itu iya, mantap. Kerusakan dari serangan ini bertambah sejumlah 30 untuk tiap energi yang dibutuhkan Pokemon bertarung lawan untuk mundur. 30 plus ability yang dipakai biasanya. Dia udah dapat Zekrom. Cek biasa. Masih belum. Masih belum dapat sesuatu lagi, guys. Jadi berikutnya Shift 3. Biasa sih. Dapat Absol. Dapat Mr. Mime lagi, yang genap juga. Genap. Tapu Bulu. Kalau rada ya. Giftal Holo Red. Oke, dapat Prism lagi satu. Dapat Shamin Prism. Ini tergolong lumayan. Chandelure Holo Red. Jadi dia ini ability-nya apa? Skill-nya kayak Rayquaza. Jadi tiap 30 dikalikan semua energi yang dikenakan semua Pokemon. Dapat Dede nih. Giftal GX kesekian kalinya. Aku lanjut opsi ketiga. Yes, Mr. Treasure. Meskipun biasa ya. Saya masih sudah sesuai impian. Lanjut pop berikutnya. Dapat Umbreon. Ini bagus. Zekrom, case berikutnya. Ini masih sama-sama semua. Apa Giratina lagi? Kita masih belum menemukan alat gunung petir. Belum guys, belum kelihatan. Trainer penyelidik di bawah tanah. Lihat 4 kartu paling bawah deck sendiri, kemudian tambahkan 2 kartu di antaranya ke kartu pegangan sendiri. Kembalikan sisa kartunya ke paling bawah deck dengan urutan sesukanya. Oh sudah ya, tadi pertama-tama ya. Oh, dapat Palkia SR. Mantap. Wow. Apa terpilihnya? Macam dia kan. Pindahkan sesuka energi yang dengan Pokemon pindah sedikit ke Pokemon ini. Pindah-pindah energi dulu. Gills. Dapat Palkia lagi, tapi RR. Ini JX biasa.
Ini GX-nya ngawur ini ya. Cocok kembali sama energi yang nakas mau kawan di arena lawan ketik lawan. Tapi deh mahal sih. Iya mahal. Kita dapat 3 Valkyrie. SR. Masih belum menemukan gunung petir. Dapat refill. Evolusi dari Sneasel. Mewtwo. Hobbit. Wah. Masih belum ada ya ini. Dapat prism. Kenapa ini? Oh, tapi Pokemon prismnya. Dapat Giratina prism. Giratina prism. Ultraman lagi. Gila. Ultraman lagi. Iki apa? Hasil belt. Iya. Kubundeng. Pergilau. Ultra Rare, kamu tetap idamanku. Mantap. Oke, guys. Hoki. Woi. Rayquaza. Akhirnya nanti Mimpi kan datang juga. Akhirnya tinggal satu ya, tinggal gunung petir di sini nggak nemu aja. Gunung petirnya pasti di sini. Oke, Rattata. Rattata. Evolusi dari Rattata. Oke, X ya. Oke, aku lanjut. Box terakhir. Mudah-mudahan isinya kemudian. Halo, oke. Oke, dapat Ultra Space lagi. Aku loot kayaknya juga dapat satu lagi. Prism Darkrai. Kamu udah dapat juga ya? Masih dapat satu. Dua atau kayaknya berarti. Lanjut ya, box keempat. Kali ini aku berharap gunung petir juga nggak apa lah. Dapat Latias, Prism. Nggak tahu sih pakai apa berarti. Lanjut 20 pack lagi. Apa gunung petir ini? Oke, pack pertama belum ada tanda-tanda. Ada Faulkner. Oh, itu mantap. Yes. Oke, dapat banget. Latias Prism lagi.
Oh. Beda guys, tadi yang pertama Latios, sekarang Latias. Latias. Beda gender. Beda gender, oh beda gender. Altaria. Oh, Altaria. Oke, dapat Absol lagi. Tapu-tapu. Rare ya. Sigilif. Aku juga dapat Mr. Mime lagi. Itu ganjil. Apa enggak ganjil apa enggak? Gimana? Ini yang ganjil. Oh, sihir ganjil. Oke. Kiratina. Boleh lah. Sedih gak dapat burung petir. Masih belum ada guys. Oke. Okay. Booster pack gue yang terakhir. Mudah-mudahan ada burung petirnya. Dan gak ada. Ini mungkin di sini burung petirnya. Absol. Belum ada guys. Tapi dapat Lost Bender. Oh iya, Lost Bender. Bagus deh itu. Lunator. Wuh. Woi, Lost Bender. Wih, dapat 2 UR. 2 UR guys. Gila. Bergilau. Wunding. 2 UR. Yes, tapi di 2 box yang berbeda. Iya. Wow, keep on. Aja. Gunung petir. Ah. Gak ada. Gak ada. Apanya Ultra Space. Gak dapet. Oke guys, kita sudah unboxing hari ini, dan yang aku dapatkan adalah so pemenangnya masih sama, yaitu aku. Oh, sekian video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa follow sosial media kami di bawah ini ya. Sampai jumpa guys. See you at the next video. Bye.